warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan Bidan Fatma dan keluarga. Ya, hari ini kita lagi nungguin neneknya Gibran datang, karena hari ini akan dilakukan adat yang biasa dilakukan di Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah adat namanya Nopasaki, atau kalau di Palu dibilangnya bakasi naik adek di ayunan. Ya, jadi ini kebetulan sudah datang dukunnya. Ini adalah pembacaan doa dan adat. Alima aon lo papit ya laporan manjing. Allah mengkasih mamat ampun. Mana mau jajan gitu. Jadi ini yang gendong adalah neneknya kita. Ya aku lagi biasa ke tanaman ya. Ya, yo. Sanggani, ruanggani, taunggani, patanggani. Ari ma aon ba pidjo mo kora sumani. Pali haura ami mo na hadi. Ami mo. Iyo pai mo amo, tajamo. Apa kana ka ka tindak? Iyo, jadi. Iya. Sabar. Sore sore ba, kamay mo kay tuma ya kanua. Apa rapo panjo? Oh. Song tangi sit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata bang juang di setan mau cerita. Sudah. Ya Allah. Buka mau sekali mata hei. Assalamualaikum. Ada kau. Yeah.
kebangun dari bayi dari bayi itu pura antara kamu itu antara kamu hal iya 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 sama sama iya sama sama tahu mau sih mau pun mau pun tadi pada orang dari yang kau pun iya yang aja peras kuya bayi mau kuya mana apa kita lalu boka ayo kau ni ya mana hit di sini boka di kau boka boki dari no sampo tahu mau di kau meno di kau meno di kau meno di bayi mau hari ke rawai mau iya murah itu rapuh baik iya rapuhnya baru para ahli tadi hidup ada mengenal anuna marah mengenal itu pahali sani nang ini iya orang kamu minum ini ada di sini lari nari ya nari tadi rapi hari ya lari anu marah lari ini nari ya rapak ngasolo saiman ii ada mai tu tentuan no mentor matorator itu sudah kelapanya adik Gibran sesuai dengan adat Bapak Saki atau bakas naik adik Gibran di ayunan.
Baik. 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 Ba